Hello and once again a warm welcome to Dushanbe in Tajikistan at the Central Republican Stadium for Pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U23 antara Indonesia versus Australia akan digelar pada hari Selasa 26 Oktober 2021 dan Jumat 29 Oktober 2021. Jadwal pertandingan Indonesia versus Australia dimajukan sehari setelah sebelumnya direncanakan digelar pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 30 Oktober 2021. Laga Indonesia versus Australia menjadi pertandingan krusial mengingat siapapun yang menang akan otomatis lolos ke Piala Asia U23. Indonesia dan Australia menjadi dua tim penghuni grup G dikarenakan mundurnya dua kontestan lain, yakni China dan Brunei Darussalam. Oleh karenanya, partai Indonesia versus Australia akan menjadi partai yang menentukan bagaimana nasib kedua tim. Pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 antara Indonesia versus Australia akan digelar dalam dua leg atau dua ronde. Pertandingan leg pertama dijadwalkan bergulir pada hari Selasa 26 Oktober 2021 di Pamir Stadium Dushanbe, Tajikistan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.